Apakah arti dari Wahyu 10 ayat 1-2? Salam sejahtera sahabat Alkitab. Memang bagi kita di zaman ini, banyak hal dalam kitab Wahyu yang sulit dimengerti. Itu sebabnya banyak orang mencoba mengartikannya dan penafsiran-penafsiran mereka ada kalanya berbeda satu dengan yang lainnya. Namun, orang-orang percaya di abad pertama mengerti bahwa kitab ini bertujuan untuk menguatkan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka setia sampai mati. Saat kita mempelajari kitab Wahyu, kita berdoa Roh Kudus menuntun dan memberi pencerahan kepada kita, supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan berdasarkan firman Allah yang kita baca tersebut. Penafsiran ayat-ayat Alkitab yang baik selalu berpusat pada pribadi Yesus Kristus, atau kita kenal dengan istilah Kristosentris. Ini berlaku juga saat kita menafsirkan kitab Wahyu. Nah, sahabat Alkitab, berikut ini penjelasan singkat dari Alkitab 1 menit untuk Wahyu 10 ayat 1-2. Kita bacakan kembali kedua ayat tersebut. Wahyu 10 ayat 1. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Catatan penting bagi kita, ini penglihatan yang diterima oleh Rasul Yohanes. Jadi, kita perlu menerima apa adanya, tidak menambahi dan tidak mengurangi pesannya. Yohanes melihat seorang malaikat lain yang kuat, ada yang menafsirkannya sebagai Kristus. Namun, nampaknya tidak demikian. Mengapa? Dalam kitab Wahyu ini, ada malaikat-malaikat yang luar biasa. Salah satunya Mikael, namun nama-namanya tidak disebutkan. Kristus tidak mungkin merupakan salah satu dari malaikat-malaikat tersebut, walaupun memang karakteristiknya seperti Yesus Kristus yang dituliskan datang dengan awan-awan, tertulis dalam Wahyu 1 ayat 7. Suatu pelangi melingkungi tahta itu, Wahyu 4 ayat 3 dan seterusnya. Memang Yohanes melihat seorang malaikat yang luar biasa penampilannya. Disebut malaikat yang kuat bukan berarti ada malaikat lain yang lemah, sakit-sakitan atau dapat mati. Semua malaikat Allah tentunya kuat. Malaikat tersebut turun dari sorga, berarti saat itu Yohanes nampaknya melihat dari bumi. Berselubung awan dan pelangi di atas kepalanya. Kita diingatkan bahwa pelangi adalah tanda perjanjian damai antara Allah dengan Nuh dan keturunannya, yaitu seluruh umat manusia, dalam kitab Kejadian pasal 9. Mukanya bersinar seperti matahari, artinya membawa cahaya kemuliaan Allah, dan kakinya seperti tiang api. Itu melambangkan perlindungan Allah bagi umatnya. Di tangan malaikat tersebut ada sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka, yaitu pesan Allah dalam kitab Wahyu ini. Di ayat 8, Yohanes diperintahkan untuk pergi mengambil gulungan kitab tersebut. Hal ini mengungkapkan bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk aktif mendapatkan pesan Allah, tidak pasif atau malas. Nah, di ayat 9 dan 10, Yohanes taat. Ia mengambil dan memakan kitab tersebut. Di dalam perutnya menjadi pahit, tetapi di dalam mulutnya terasa manis seperti madu. Pesan Allah yang harus disampaikan oleh Yohanes mengandung kabar baik bagi yang taat dan kabar buruk bagi yang tidak taat. Jadi, sahabat Alkitab, apa yang harus kita lakukan meresponi firman Allah tersebut? Ini yang perlu kita lakukan, yaitu berusahalah sungguh-sungguh untuk mengerti firman Allah. Dan setelah mengerti, bagikan kepada orang-orang lain.
ingatlah bahwa malaikat tersebut menjejakkan kaki di laut dan di darat. Artinya pesan Allah harus didengar oleh semua orang di bumi ini. Semoga penjelasan ini menjadi berkat bagi para sahabat Alkitab. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.